Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Teguh Otomotif. Kali ini kita memperbaikan unit. Keren Sani 55 ton. Trouble-nya pada sistem starting juga tidak bisa menyala. Sekarang nanti kita cek bagian mana penyebabnya, teman-teman. Kita langsung menuju ke titiknya. Go. Kita cek langsung. Apa penyebabnya ini, bro? Ya. Problemnya kah? Ini kita bersihkan dulu tempat aki ini. Oke. Ya, kayak tanah dalam nih. Bersihkan. Ini penting. Jadi tadi aki statusnya bagaimana nih yang dua? Setelah dicek, yang satu bagus, yang satu sudah low power. Okay. Jadi sudah dicek keseluruhan. Sudah kita cek semua terminalnya aman, motornya aman. Diagnosa akinya satu, bermasalah ya. Ini teman-teman, akinya yang satu yang bermasalah. Oke teman-teman, kita mau isi air sur untuk kalau yang ini bagus. Nanti kita coba tes di unitnya. Oke teman-teman, itu proses pemasangan akinya. Karena tadi sudah dicek, yang satu bagus, yang satu low. Tapi ini kita ulang dari air sur. Mudah-mudahan bisa start lagi. Itu teman-teman. Ini teman-teman, pemandangannya itu sangat indah. Oke teman-teman, itu kita lagi proses pemasangan aki. Nanti biar di coba. Gimana Pak Dodi? Luar biasa. Luar biasa. Oh, ya, siap. Ternyata hutannya asri, tapi cuaca cukup mendukung ini. Awal nanti kita coba tes dulu. Oke, sambil kita makan sarapan. Oke, sudah. Oke teman-teman, untuk pertama kali
waktu start itu kita habis ganti air aki, jangan langsung diputar kunci, kita harus jumper dulu pakai aki eksapanor ini. Ini teman-teman proses menjumper dari ekskavator. Dari ekskavator kita jumper ke sini. Nah, teman-teman kita tidak bisa mendekat karena kita menjaga safety kita. Oke. Untuk pertama kali habis ganti air aki, setiap kali habis ganti air aki, jangan langsung putar kunci untuk start pertama. Biarkan akinya itu mengisi dulu sampai acurnya itu menampung strom. Ini nanti di running sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk mengisi. Nah, setelah itu sudah bisa untuk start melalui kotak kunci. Ya teman-teman, kita langsung proses. Jumper. Gimana, sudah start? Start ya, sudah ya. Nah, nanti kita coba untuk matikan kembali apakah dia bisa start atau tidak. Teman-teman. Ini sudah start, nanti kita running. Oke, unit sudah ready. Naikkan kren Sunny SCC 550L. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol channel. Tunggu video selanjutnya di Teguh Otomotif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.